Selamat pagi teman-teman, kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Perjalanan menuju negeri perjanjian Allah yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi tuntunan bagi kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Hari ini, tanggal 1 Juli, judul renungan kita, Nyanyian Kemenangan 2. Ayat hafalan, Keluaran pasal 15 ayat 21. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Kita akan kembali ke kisah Israel ketika mereka sudah menyeberangi Laut Merah. Sesudah orang-orang Israel menyeberangi Laut Merah, Miriam memimpin mereka menyanyikan nyanyian kemenangan. Dia mengajak orang-orang Israel memuji Allah melalui nyanyian, untuk mengungkapkan pengakuan yang sungguh atas kuasa kasih Allah kepada mereka. Dia percaya bahwa hanya oleh kuasa kasih Allah yang menyelamatkan mereka menyeberangi laut, sementara di waktu yang sama, Allah melemparkan pasukan-pasukan orang Mesir untuk membinasakan mereka di dalam laut. Dapatkan engkau bayangkan betapa hebatnya hal itu ketika semua orang-orang Israel menyanyikan lagi pujian-pujian kepada Allah atas kebesaran-Nya membawa mereka selamat menyeberangi laut? Satu kor besar menyanyikan satu nyanyian luar biasa untuk Tuhan. Mereka katakan melalui nyanyian mereka, Tuhan adalah kekuatanku dan pertahananku. Dia telah menjadi keselamatanku. Ya Tuhan, Allah adalah juga kekuatan dan keselamatan kita. Undangan yang diberikan kepada orang-orang Israel juga diberikan kepada kita untuk menyanyikan satu nyanyian pujian untuk kebesaran kasih-Nya menyelamatkan kita. Marilah kita menyanyikan nyanyian-nyanyian memuji kebesaran kasih-Nya. Marilah kita menyanyi dengan mengatakan, dengan kasih setia-Mu Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Pelayanan ini dipersembahkan oleh keluarga Pendeta Kurnaidi. Semoga menjadi berkat untuk kita semua.